Sementara tunggu hujan berhenti, saya sempat berkenalan dengan dua orang brother. Brother ni bagi cadangan untuk saya teroka Tanjung Penyabung. Masa yang dia ambil untuk pergi ke Penyabung daripada air papan cuma 23 minit je, geng. Lepas je hujan kenyang-kenyang, kita orang pun gerak. Kalau nak best lagi, korang kena ikut jalan dalam, weh. Okey, geng. Kita telah sampai dekat Pantai Pasir Lanun. Ada cerita di sebalik Pantai Pasir Lanun. Dengar khabar kan, lanun-lanun yang merompak dekat laut tu, dia orang akan simpan dia orang punya harta rampasan dekat sini, weh. Tapi sayang betul saya tak jumpa masa tu. Jalan ni lah yang membuatkan Tanjung Penyabung popular. Kita berhenti kejap apa? Perkena kopi O dengan view macam ni syadu, geng. Dan daripada tempat ni kan, kita akan nampak beberapa gugusan pulau. Pulau yang paling hampir dengan JT Tanjung Penyabung ni adalah Pulau Pelando. Yang tu pula Pulau Tengah. Belakang sana Pulau Pisang dan Pulau Lasak. Yang terakhir sekali adalah Pulau Aceh, geng. Pulau paling besar sekali dekat sini. Ini pula view Tanjung Penyabung daripada drone. Geng, geng, geng. Saya ni tak ada punca pendapatan. Jadi kalau korang tak support saya punya platform rumah dan rehat ni, macam mana saya nak teruskan perjalanan teroka Malaysia ni? Tolong-tolong lah saya bawakan. Saya bukan minta korang duit pun. Cukup lah sekadar korang menyupport apa yang saya buat ni. Okey, geng. Jalan untuk ke sini memang agak bahaya sikit sebab dia naik bukit. Jadi korang kalau nak ke sini, korang kena hati-hati, okey? Mana ada resort, geng. Jadi kalau korang nak resort, feel resort, sini banyak resort. Ini kawasan JT Penyabung, geng. Spot parking semua ada, geng. Oh, ni mana ramai-ramai ni? Pergi mancing ke? Ajak pun. Ini dia JT Penyabung, geng. Okey, geng. Ini ujung JT dia. Sana, geng. Kita ke sana. Itu macam shock orang tempat dia. Okey, geng. Ni medan selera Pantai Penyabung. Macam los. Buat mainan, geng. Okey, geng. Kita akan pergi ke ujung situ. Korang ikut saya, kan. Memang sampai ke solok saya bawa korang punya. Korang jangan risau, geng. Korang relax je. Korang tak payah penat. Korang duduk je kat rumah. Buat je kerja korang. Kaya kan lah bos korang tu. Try naik batu ni, tengok batu ni ada apa. Macam mana korang pusing motor ni, kan. Kacau je. Tak apa, sekejap lagi fikir. Jalan dulu. Kita tengok apa dekat sini. Macam menarik tempat dia. Macam mana nak naik batu ni? Kita try tengok keliling dulu. Nak naik ni. Curam sangat dia. Situ, situ. Oh, sini boleh naik je. Sebelah. Ini. Apa? Macam show camping sini. Okay, situ JT Penyabung, eh. Nampaknya situ ada tali. Jadi rasanya situ tempat naik dia. Kita korang relax. Korang relax je. Ha, korang jangan gua-gua. Tak, saya naik sekejap lah. Ni macam susah je ni. Okay, kan. Kita dah naik kat situ. Kami kita akan tengok kat puncak ni ada apa ni. Tempat ni cantik ke terbang drone ni. Tapi si malas lah nak keluar packing. Keluar packing. Wah, santai kau kawan. Ni apa ni? Apa? Musket rider. Oh, terkejut aku. Hidup lagi rupanya. Okay. Sorry. Okey lah, geng. Nampak gayanya roka untuk Tanjung Penyabung ni sampai dekat sini je. Dan kita akan bergerak menuju ke Pantai Hiburan.